Nama saya Putu Evi Suyadnyani dari Sanggar Mekar Buana yang berada di Jalan Gandapura 3, nomor 501 Ikden Pasar. Kami membuka sanggar ini awalnya dimulai dari keinginan suami saya untuk melestarikan kesenian-kesenian klasik yang ada di desa-desa. Jadi itu sudah dimulai sejak tahun 2001. Lalu bertemu dengan saya, menambahkan lagi bagian seni tarinya. Jadi bersama-sama di tahun 2004 kami memulai sanggar ini di Sanur. Lalu kami memiliki tempat di tahun 2012 di tempat sekarang ini yang ada di Gandapura, itu kita mulai tahun 2012. Di sana kami mengajak berbagai musisi dari umur muda sampai dengan tua untuk ikut bersama-sama melakukan proyek pembangkitan kembali kesenian-kesenian yang ada di desa berdasarkan penelitian. Jadi kita melakukan pendokumentasian, lalu kemudian kita juga melatih musisi-musisi untuk menjadi guru sehingga bisa nanti mengajar ke masyarakat gending-gending yang bersifat lama yang ada di desa-desa. Selama ini kami sudah mengajak banyak musisi kami dari tahun 2001 ya, sudah ada seniman yang kami ajak ke New Zealand untuk tampil dengan gender wayangnya, lalu kita pernah ke Belanda dengan genggong juga. Dua kali kita ke Belanda, lalu juga kita sempat tahun 2009 dengan melakukan perekonstruksian gending-gending, kami membuat album dan tampil di ajang festival yang ada di Singapura, Tapestry of Sacred Music. Di sana kami menghasilkan satu album yang sangat sekali membantu kami sampai sekarang. Lalu tahun 2010 kami akhirnya dapat undangan kembali ke Guangzhou yang ada di China, itu untuk Asian Games 2010. Di sana kami menghasilkan DVD yang menunjukkan hasil dari rekonstruksi gending yang ada di Pagan Kelod. Lalu kami menambahkan karakter tari Pegambuhan. Jadi DVD itu sampai sekarang sangat sekali membantu kami dalam kegiatan pelestarian di sanggar kami. Mengenai pandemik saat ini, kami sebagai sanggar tari sangat sekali memang terdampak. Tetapi sebenarnya banyak sekali kesempatan-kesempatan di luar sana yang diberikan oleh pemerintahan. Jadi ada bantuan juga dari Kota Denpasar seperti sekarang, ada dari provinsi, ada juga dari luar seperti UNESCO, jadi tidak langsung bersifatnya dana atau uang, tetapi juga bersifat untuk menambah kemampuan. Jadi kita sebagai sanggar sangat dibantu sekali bagaimana cara kita menunjukkan atau memperkenalkan diri kita secara visual. Jadi itu melalui kita muda kreatif. Lalu di pribadi sendiri, saya bersama suami setiap seminggu sekali kami berusaha melakukan ngobrol bareng dengan musisi-musisi sambil menyambung kembali perbincangan-perbincangan mengenai gamelan dan tari. Jadi kami beri nama acara ini Ngobrol Bareng Bili Bule. Jadi di sana kami bertemu banyak sekali seniman-seniman yang selama ini sudah melakukan banyak hal sehingga bisa menginspirasi anak-anak muda secara online ya, kami menggunakan platform Instagram. Jadi sejauh ini kami berusaha sekali untuk selalu bisa eksis selama pandemik. Nah kemudian mengenai gedung Alaya ini sangat sekali baik saya melihat fasilitasnya itu sangat sekali modern ya, khusus untuk anak muda. Nah ini saya sangat berharap ini bisa mengangkat banyak seniman-seniman tradisi juga untuk bisa menunjukkan karyanya di sini. Denpasar Festival ini adalah hal yang bisa sangat sekali memberi semangat ya bagi para seniman. Terutama saya lihat periodenya cukup panjang. Dan ini sangat sekali bagus, jadi setiap seniman, setiap sanggar itu akan mendapatkan kesempatan
untuk juga ikut serta di dalamnya. Nah, saya sangat berharap ini selalu bisa dilanjutkan setiap waktu, sehingga seniman selalu bisa menunjukkan eksistensinya.